Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya mau berbagi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap hidup kami. Di mana sudah aku mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan. Pertama saya menerima Tuhan pas Bible Camp pertama kali kita kesini lah. Waktu ke Bible Camp. Memang dari kecil saya udah beribadah, aktif ke gereja sampai gadis lah, sampai menikah gitu aktif. Tapi nama yang menerima Tuhan Yesus itu belum aku mengerti. Pas Bible Camp itu katanya sudah percaya sama Tuhan. Karena dulu aku sudah percaya, mungkin itu dari dalam hati saya. Tapi menerima Tuhan itu aku belum tahu caranya seperti apa gitu. Pas kami dulu ada setiap lima orang satu kelompok pemimpin kami dulu Ibu Lingga. Lalu aku cerita Tuhan. Aku kan dari dulu udah gereja, udah aktif gereja, nggak pernah ketinggalan. Jadi apakah aku ini sudah percaya apa belum? Karena aku pertanyaannya juga percaya itu kayak mana sih yang percaya itu sebenarnya? Baru kata Pak Lingga gini, memang semua orang rajin ke gereja, namanya orang Kristen pasti aktif ke gereja, memberi persembahan, semua dilakukan. Tapi namanya kita percaya sama Tuhan itu bukan dinilai dari kita memberi dan dinilai dengan kebaikan kita. Jadi dari mana? Bukan kalau baik itu udah pasti masuk surga itu ya pertanyaan saya. Terima dulu Tuhan Yesus. Caranya gimana menerima Tuhan Yesus? Karena aku sudah percaya. Berontak dalam hati ini percaya itu seperti apa itu ya. Baru kata itu kita percaya sama Tuhan itu menerima Tuhan Yesus itu di hati kita. Dan mengakui semua segala dosa kita. Baru aku bilang, kalau dihitung itu dari kecil dosa itu kurasa gak ingat lagi ya. Namanya dosa, kita manusia kan umurnya gak nyaran, panjang kali semuanya. Masa ingat cuma dari kecil? Ya itulah apa yang kamu ingat, itulah semua aku kasih tahu sama Tuhan. Pas waktu itu aku berdoa, Tuhan kurasa dosa aku udah banyak. Tapi aku gak tahu yang mana dulu yang mau kasih tahu, yang ingat aja dulu. Tapi di saat kita menyerahkan hati dan pikiran kita memang untuk Tuhan, sama seperti layar itu tertulis dosa itu memang terpampang gitu. Dari kecil, dari sekecil apapun dosa itu memang kita bisa ingat kembali itu karena Tuhan gitu. Baru misalnya sebelum mengenal Tuhan manusianya keras, sombong, baru mengenal sendiri. Aku gak mau dipersalahkan, kalau aku dinasihatkan gak terima gitu. Aku mengenal Tuhan itu aku memang keras, bukan menjawab sekitar itu keras misalnya ya. Berubah-ubah kali gitu kalau menjawab. Tapi sesudah aku menerima Tuhan itu semua bisa hilang. Aku kan tanpa sadar gitu, Tuhan kok bisa seperti ini. Kalau aku dulu dihina orang kan gak bisa aku terima. Aku disuruh minta maaf tanpa sadar kok gak bisa terima. Aku harus membalas dendam itu ada gitu. Karena aku, kami keturunan penyembah berhala gitu. Gimana juga kan iblis itu yang bekerja dalam keluarga kami gitu. Karena keluarga dari mama ya udah ke gereja, mama kokui kalau belum nabi itu bertuah. Tapi kalau dari bapak, mulai dari nenek moyang ya sampai bolang kami, semuanya itu penyembah berhala. Memang kok malah bahasa kalau itu gitu dan kurangnya itu ada semua gitu. Tapi disitulah aku berpikir Tuhan, oh ini bisa berubah ya. Berarti ini rencana Tuhan. Baru kalau aku dulu ditimpa masalah, aku gak bisa terima. Tuhan kok harus kayak gini, kok aku mengalami seperti itu, orang lain tidak gitu. Menuntut sama Tuhan. Tapi kata Tuhan, ada perkataan yang menurut saya, anak yang kukasihi, kuhajar dan kudidik. Berarti aku yang gak Tuhan aku anak Tuhan juga. Setiap masalah yang kuhadapi, ada perkataan Tuhan di diri itu anak. Dendam yang mungkin rasanya merendahkan diri, tapi merendahkan diri sendiri itu namanya pun dosa ya. Kalau kita yang merasa rendah tapi orang lain enggak, kan itu juga dosa ya. Tapi itu pun tiba-tiba hilang. Tuhan ini juga ya Tuhan. Dulu aku enggak bisa menikmati berkat Tuhan itu. Rasa kalau nafas hidup ini sehat ini enggak berkat. Biasa gitu. Tapi sekarang setiap pagi kalau aku bangun pagi gitu, melihat Tuhan ini aku masih hidup, syukur Tuhan gitu. Hari ini aku masih bernafas. Kalau bangun pagi itu yang langsung pertama aku ingat itu. Kalau dulu mana pekerjaanku duluan yang bilang, oh ini belum gitu. Kalau ini pagi-pagi bangun itu gitu, Tuhan aku masih hidup, syukur Tuhan, masih bernapas hari ini. Baru masih bisa melangkah, Tuhan masih sehat ternyata. Masih ingat
selalu bersyukur masih bisa bekerja. Kalau dulu yang tahu kalau tetap yang besar itu adalah harta, uang. Tapi sekarang aku sadar kalau berkat yang berharga itu adalah kesehatan. Kita nggak punya duit kalau sehat itu bisa bekerja kan dapat juga. Kalau dulu taunya aku kalau apa itu berkat yang paling mahal itu ya duit. Kalau duit banyak ya berkat gitu. Ternyata Tuhan enggak. Nafas itu berkat. Hidup kita ini sehat di situ berkat. Jadi dulu kan aku berpikir kalau berobat rumah sakit itu nggak tahu berpikir apa gitu, biasa aja. Kalau sekarang aku kan gini, lewat mau belanja tengok sebelah aku klinik kami Tuhan siapa lagi lah bumi yang di situ gitu. Aku bersyukur aku nggak masuk di situ gitu. Masih ada rasa kayak gitu gitu. Baru setiap permasalahan itu selalu mengingat Tuhan. Jadi aku kuat, aku bisa kuat hari sampai hari ini gitu, bisa melewati semua masalah-masalah. Semua yang terjadi dalam hidupku itu karena Tuhan. Namanya hidup di dunia ini kan, kalau kita seorang janda, namanya janda muda itu gak gampang menjalani hidup. Apalagi terlebih kayak aku ini, bukan di sini kampungku gitu. Ya namanya hidup kita di tempat orang. Ya nak tempat orang namanya kalau gak kita lahir gitu ya. Ya namanya kayak mana lah berlingkungannya. Ya, banyaklah perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan di hati kita gitu. Tapi Tuhan mengingatkan. Pernah juga aku bilang kalau jam itu tidak berharga gitu. Aku pernah juga kecil hati ya, Tuhan enggak berharga. Tapi kata Tuhan, kau berharga di mataku. Baru semangat lagi hidupnya. Baru katanya kalau kita lagi susah gitu, kalau aku lagi buntu gitu. Tapi Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Aku terhibur lagi. Setiap ada permasalahan gitu, Tuhan mengingatkan dalam perkataan-perkataan Tuhan. Jadi dalam dunia merendahkan diri, tidak percaya diri, Tuhan menguatkannya. Karena kata Tuhan, kau berharga katanya. Baru pas aku sendiri pun, oh gini, Tuhan ini kayak mana lah aku ya, misalkan anakku kayak gini. Tapi kata Tuhan, aku menyertai engkau, memberikan kekuatan bagimu, katanya. Iya, Tuhan juga yang menguatkan aku. Jadi aku bersyukur bisa kuat sampai sekarang gitu, dalam mendidik anakku, dalam membiayai hidup anakku gitu. Semua karena Tuhan yang bisa kuat gitu. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, merasa aku pun gak bisanya berdiri sampai hari ini. Karena namanya hidup di dunia ini kan, godaan pasti banyak. Yang kita gak pernah lakukan pun itu pasti adanya gitu, omongan orang gitu. Tapi Tuhan selalu mengingatkan. Aku percaya karena Tuhan itu bilang, Tuhan yang tahu isi hati manusia. Kalau manusia kan gak tahu isi hati manusia sama manusia. Kalau manusia kan yang bisa menuduh gitu. Tapi aku, asal apapun yang datang bagiku, Tuhan kau tahu isi hatiku apa. Kau tahu tidak apa pun dibilangkan orang sama aku. Kau kan tahu Tuhan isi hatiku ini seperti apa. Itu yang selalu doaku sama Tuhan. Apapun yang terjadi enggaknya langsung berubah total ya. Tapi tiap-tiap hari aku bisa menikmati bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana penyertaan Tuhan itu bagi kami. Sebelum aku mengenal Tuhan, jauh beda sama sampai sekarang itu. Dalam cara berpikir, dalam cara apa itu udah bisa membedakan dia. Tuhan bukan ada, walaupun dalam kesusahan, dalam apa gitu. Bukan anak, sama sekali istilahnya kita yang down gitu, nggak bisa lagi. Karena kalau kita cerita sama manusia, belum tentu solusi yang dapat gitu. Tapi aku lebih menyukai itu kalau berdoa gitu. Kalau lagi pikiran itu lebih suka bernyanyi. Karena kalau istilahnya bernyanyi memuji Tuhan itu kayaknya strong lega gitu. Apa yang di dalam hati itu, kalau aku kan orangnya suka bersungut-sungut. Kalau aku membenci semua orang itu pasti gitu di dalam. Tapi kalau aku bernyanyi, kalau aku nggak suka gitu, ada permasalahan yang ada dalam pikiranku yang nggak bisa diselesaikan secara pikiranku gitu. Kalau dituruti dengan pikiran, nanti menimbulkan dosa. Karena pikiran ini pun jahat. Baru aku jatuhnya bernyanyi aja. Kalau bernyanyi, siapa bernyanyi itu belum nggak ingat lagi. Kalau kita nggak suka ini, nggak suka pikiran kita itu
enggak ini, jadi enggak bisa. Enggak tahu bagaimana bersyukur ya dalam kesusahan, kan enggak mungkin gitu. Tapi karena Tuhan yang membentuk itu semua dalam hidupku. Dan sampai hari ini aku bersyukur gitu. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Baik itu dari sekecil-kecilnya pun Tuhan, aku sudah bisa menikmati kalau itu semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya bagi.